Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan channel Kang Ahmad DACH ya, yang selalu berbagi informasi tentang perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik dan kegiatan-kegiatan di Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah sahabat YouTube yang baru bergabung dengan channel ini, mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ke depan dapat notifikasi bila mana channel ini mengupdate video terbaru. Simak saja videonya dari awal sampai akhir ya. Nah sahabat YouTube, di sisi badan jalan tol yang kemarin digunakan untuk fungsional mudik lebaran ya, sudah mulai digarap lagi, dipercepat pengerukannya ya. Dan di sini ada beberapa alat berat ekskavator yang lagi mengerjakan pengerukan. Nah sahabat YouTube, di sana ekskavator ya sedang membuat akses jalur untuk ke bawah ya, karena di sana mungkin ada pengerjaan untuk drainase ya, dan di bawah juga ada pemasangan papan rambu lalu lintas ya. Sahabat YouTube, terhitung ada 5 ekskavator ya yang ditambah di sini untuk mengerjakan pengerukan tanah yang belum sempat terselesaikan ya di sini. Nah sahabat YouTube, saya mendapatkan info ya, rumah yang satu di atas sana sudah mulai dibongkar ya, dan kita akan melihat ya secara jelasnya. Namun di sini saya belum melihat cukup jelas ya dari pantauan di overpass ini. Nah di sana ekskavator sedang mengeruk ya untuk dasar yang nantinya akan diuruk oleh sirto ya. Nah sahabat YouTube, mohon doanya ya untuk kelancaran. Saya lagi menanti surat cinta dari Google ya,
dan sudah terkirim tanggal 6 Juli kemarin ya. Dan sampai saat ini saya belum menerimanya. Dan semoga saya bisa menambah peralatan untuk perekaman video udara ya sahabat YouTube. Dan sekarang saya memanfaatkan saja yang ada ya. Semoga sahabat YouTube bisa menerima visualisasi dengan baik ya, dengan peralatan yang seadanya ini. Semoga saja sahabat YouTube tidak bosan ya untuk menyimak pantauan Tol Cisumdawu Seksi 2 ini ya, karena pengerjaan di sini sangat dimaksimalkan ya untuk percepatan area pengerukan tanah di Bukit Bojong Totor dan di jalur utama Tol Cisumdawu ini ya. Dan pengeboran pun itu di daerah Mulyasari sangat memakan waktu lama ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk sahabat YouTube semua yang selalu menyimak video-video update Tol Cisumdawu dari saya. Dan terima kasih banyak untuk dukungannya ya, supportnya, dan mungkin di channel ini kurang begitu baik ya dalam penyampaiannya maupun visualisasinya kurang begitu bagus ya, mohon dimaklum saja. Dan saya terus belajar dan terus memperbaiki kedepannya ya. Dan saya undur diri saja ya, jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.